yang terbaik nanti yang kita kirimkan tentunya mendapatkan peringkat juga di tingkat nasional. Itu harapan kita. Dan kemudian Bu, para peserta juga ada daring. Jadi sehingga total kita semuanya saat ini ada 42 peserta, ditambah dengan kawan-kawan kita panitia dari LIT. Kita laksanakan hari ini sampai dengan tanggal 11 jam 12 siang kita penutupan. Ini yang kita rencanakan Bu. Saya kira itu Bu laporan panitia kita, laporan dari kami di Bukit Tinggi. Bila itu lebih melindahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mau izin, ini suara saya terdengar jelas ya di sana? Jelas Ibu. Halo. Jelas Ibu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tentunya dengan diri Pemapres 2023 yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa ada tiga yang dia dan sebentar lagi akan bergabung yang juri yang lainnya. Izin saya sapa satu persatu, yang terhormat Bapak Profesor Hendra Suherman, MT dari Universitas Nurhatta. Yang kedua, Bapak Dr. Endra Ahmadi Kurnia dari Universitas Andalas Padang. Yang ketiga, Bapak Eden Yoni Esos, MS dari Universitas Negeri Padang. Yang keempat, Bapak Sigit Kurniawan, MSI dari Politeknik Jambi. Kemudian yang saya hormati juga, Ketua Panitia, Ibu Ibu Susanti, Ketua Pokja, mahasiswa dan seluruh jajaran panitia dari LIT UNESCO dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih atas kesempatan dan sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Kemudian yang saya banggakan tentunya semua mahasiswa-mahasiswi peserta seleksi wilayah pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023, baik yang hadir secara daring maupun yang hadir secara daring. Karena ini masih dalam bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan lahir dan batin. Pertama dan utama sekali tentunya, mari kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, atas rahmat dan karunia-Nya, kita pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan dan berbahagia, sehingga kita dapat hadir bersama bertatap muka baik secara luring maupun secara daring dalam rangka mengikuti kegiatan seleksi wilayah 10 pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023 yang bertempat di kampus Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Selanjutnya selawat dan kirim salam tak hentinya kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seiring lepas generasi muda berprestasi dan bibit-bibit unggul mahasiswa lainnya. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada Rektor Universitas Prima Nusantara yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan seleksi wilayah 10 pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023 ini. Kepada adik-adik mahasiswa, selamat berkompetisi, semoga tetap semangat ya, dan kami doakan semoga para peserta semua dapat lulus hingga tingkat nasional. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, dan dengan seizin kita bersama, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seleksi wilayah 10. Pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023 secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Dan semoga
kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengecilkan beberapa yang lainnya. Maka yang paling kompleks memang pilmapres inilah. Sehingga orang yang terpilih menjadi anggota atau delegasi pilmapres terpilih dari universitasnya adalah memang orang-orang pilihan yang dari segala aspek setelah diakumulasi dia memang mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak semua yang berhasil menyelesaikan dan terpilih dari institusinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kalaulah boleh di aturan DIKTI dan di aturan dari Pilmapres mengikut sertakan semuanya, kita akan ikutkan semuanya, Bu. Karya anak-anak itu bagus-bagus, Bu. Saya kebetulan tadi malam sampai jam 1 atau jam 2 melihat capaian bulan kalian. Itu bagus-bagus kalau prestasi-prestasi kalian. Jadi kalaulah boleh kita ikutkan ke 42 orang ini mewakili Sumatera Barat, Riau dan Jambi serta Riau Kepulauan, kita ikutkan semuanya. Ya, jadi kalian itu sebenarnya sudah juara sebenarnya. Cuma persoalannya adalah bahwa kuota kita terbatas untuk sarjana kita hanya 4 yang boleh mengirimkan untuk Pilmapres nasional dari 32 anak-anak yang terpilih yang mewakili institusi masing-masing. Kemudian untuk diploma